Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al Halal family. Welcome to the channel. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, we'll be reacting to another TNIA video. This video was suggested by Fayol. Terima kasih. Thank you very much for taking the time to send me a recommendation and suggestion. The video is by Target One, and the link is in the description in case you guys wanted to check it out. So we'll get started with the video in just a couple of seconds, and at the end of the video, I'll share with you guys my observation and reaction. So if you want to see that, then please stay until the end. With that said, now let's get started. Aksi seorang polisi asal Indonesia yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB di Sudan menyedot perhatian warganet. Sebuah video pendek yang merekam sang polisi mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak Sudan ramai dibagikan di media sosial. Berdiri di samping mobil patroli berlambang UN, United Nations, personel berseragam pasukan perdamaian PBB ini ditegur oleh anak-anak Sudan. Tulisan polisi di dada kiri dan bendera merah putih di lengan kiri seragam PBB itu menunjukkan bahwa pemuda itu adalah polisi asal Indonesia yang menjadi bagian dari pasukan perdamaian PBB di Sudan. Ayat per ayat dari surat An-Nas meluncur fasih dari mulutnya. Belasan anak-anak yang memakai baju seadanya terlihat antusias mengikuti setiap ayat yang meluncur fasih dari mulut polisi ganteng ini. Polisi yang ada dalam video tersebut bernama lengkap Nabani Akbar. Ia adalah personel Polri yang berdinas di Polda Aceh dengan pangkat Brigadir 1. Sosok Nabani memang dikenal luas sebagai anggota Polri yang jago mengaji. Sebelum bertugas sebagai anggota pasukan perdamaian PBB di Sudan, ia mengajarkan Al-Quran kepada santri di Pondok Pesantren Markas Al-Islah Al-Aziziyah, Kecamatan Lumbata, Banda Aceh. Kegiatan mengajar ini ia lakukan sore hari sepulang bertugas dari rutinitasnya sebagai polisi. Setiap hari, Nabani selalu meluangkan waktunya untuk mengajarkan tilawah Al-Quran dan bahasa Arab kepada puluhan santri, yatim korban tsunami dan korban konflik yang berasal dari seluruh Aceh. Sejak menjadi anggota polisi pada tahun 2014, Nabani sudah menjadi guru ngaji bagi masyarakat di sekitar tempat tinggalnya di kawasan Polsek Lumbata, Kota Banda Aceh. Ia juga pernah menjadi juara musabakoh tilawatil Quran Polda Aceh pada tahun 2016. Atas prestasi tersebut, ia mendapatkan hadiah umrah ke Tanah Suci. Tak hanya pandai mengaji, Nabani juga fasih bertutur dalam bahasa Arab. Hal inilah yang mengantarkannya mengemban tugas sebagai salah satu personel misi perdamaian PBB ke Sudan. Ia bertugas sebagai penerjemah bahasa Arab bagi pasukan PBB asal Indonesia. Ayuhal asdiqa fi Indonesia, nihna hasi sadarra salawat al-wabak. Kemahiran Nabani berbahasa Arab dia dapatkan saat menempuh pendidikan di salah satu dayah di kampung halamannya, Biren Aceh. Ilmu itulah yang kemudian ia aplikasikan kepada santri di pesantren tempat ia mengajar dan tinggal saat ini. Selama proses belajar, ia kerap menyampaikan pesan bermanfaat kepada muridnya, terlebih para anak didiknya didominasi oleh santri usia remaja. Apa yang saya lakukan ini merupakan salah satu kewajiban di luar tugas pokok kepolisian dan menjadi tanggung jawab saya sebagai anggota Polri, kata Bribtu Nabani.
Dia juga mengaku sangat senang bisa mengajar mengaji, serta mengajar kitab dan bahasa Arab bagi anak-anak yatim tersebut. Rasa penat dan lelah di kantor hilang seketika jika sudah mengajar para santri di sini, ungkap Nabhani. Nabhani mengaku sudah 6 tahun mengajarkan ilmu agama dan mengaji di pesantren atau dayah markas Al-Islah Al-Aziziyah. Dimulai pada tahun 2014 saat mengikuti program polisi kunjungi dayah. Dari 25 polisi yang ditempatkan di dayah pesantren tersebut, hanya dirinya yang bertahan dan beradaptasi. Nabhani bahkan menetap di dayah tersebut. Baginya, menjadi seorang guru ngaji adalah panggilan hati. Bahkan usai bertugas di Sudan nanti, ia tetap berkeinginan kembali mengajar ngaji. Selepas pulang nanti dari Sudan, saya bertekad tetap terus menjadi guru ngaji di sini, ujarnya. Lantas apa impian dan harapannya ke depan? Nabhani mengaku ingin jajaran kepolisian bisa lebih dekat dengan masyarakat. Ia juga berharap mendapatkan dukungan dari semua pihak untuk bisa terus mengajar mengaji dan bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Beautiful. So it looks like the brother is also a police officer as well as in the army, are part of TNI, and they're basically, I guess, stationed somewhere in Africa as part of the United Nations group. And it's beautiful. He's basically reciting Quran with the local children and teaching them, which is something amazing to do, because as they learn and every time they recite Quran, he gets good deeds for him as well. It looks like the brother had won some, I think, Quran competitions as well, because they showed a little bit, and he's from Aceh, and they showed quite a bit of his videos. I think that he was reciting Quran as well as, I believe, maybe Nashiz or Salawat. So really, really interesting. I like this video quite a bit. It was nice to see, although, for example, they're holding gun, but you don't really care because the story is totally different. So thank you very much, guys, for suggesting this video. I hope you guys enjoyed it. If you did, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And if you'd like me to react to another video, you can put your suggestions in the comment section below. As always, Tirmak, I say thank you very much. Shukran, merci, guys, for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family. And inshallah, I'll see you guys in the next video. Take care. Wassalam.